Oke, hari ini Mas Atak pawang ular cilik akan mancing bersama ucil. Mana ucilnya, Mas? Oh, ini dan teman-temannya yang ada di dalam. Kita ikutin keseruannya Mas Atak bersama ucil mancing. Oke. Oke, kita sudah sampai di lokasi spot memancing. Ini teman-teman spotnya. Mudah-mudahan ada ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Mas Atak pawang ular cilik akan mancing. Jadi Mas Atak mau ngajarin ucil ular-ular cilik mancing. Mancing pakai apa, Mas? Oh, casting. Oh, jadi ucil teman-teman, ucilnya mau diajarin casting. Mudah-mudahan bisa. Nanti kalau udah besar bisa casting sendiri ucilnya ya, saya. Ini ucil. Cil, nanti kamu diajarin casting sama Mas Ata. Oke. Kita udah ada enggak sabaran tuh dia. Udah pingin casting. Oke, saksikan terus Joko Surah Channel. Bagi teman-teman silahkan like, komen dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, Mas Atak pawang ular cilik mau ngajarin ini ucilnya untuk casting. Nah, ini juga satu ini yang mau lihat nih di lehernya Mas Atak. Coba dulu ya, Mas ya. Oke. Gimana caranya Mas casting buat ucil, Mas? Wih, udah dilempar. Ini ucil lagi diajari casting sama Mas Atak pawang ular cilik. Di Mas Atak lagi ngajarin casting ucil. Wih, jauh Mas ya. Ini ucilnya. Tuh diperhatikan tuh cara mancing ucil. Itu juga nih. Iyalah, dia malah tidur, Mas. Bukannya ngajak mancing malah tidur ini. Yang satu. Bangun nih, bangun. Nih. Tuh. Ya, kita coba lagi. Casting. Belum ada sambaran, Mas ya? Ini yang penting ngajarin ucil-ucil dulu ini untuk mancing. Udah paham cara ngelemparnya? Oke. Semoga paham ucilnya. Nah, ya. Nah. Oke. Nah, itu teman-teman, si ucil sama Mas Atak lagi belajar casting. Ucilnya diajarin casting malah pada tidur nih ucil-ucilnya ini. Padahal kita ngajarin buat nanti kalau sudah besar dia bisa cari makan sendiri. Oke, Mas, kita lanjut lagi, Mas. Kita ajarin mereka dulu, Mas ya. Oke. Oke, kita pindah spot. Pindah spotnya ke sini. Sama ngajarin ucil ular cilik casting, belajar casting. Mas Atak lagi ngajarin casting ucil ular cilik. Nah, ini Mas Atak ini kalau kemanapun ini selalu bawa ucil-ucilnya mancing, bermain main game. Ada anakan gabus. Siapa tahu masih ada indukannya.
Nah, itu. Gimana, Mas? Sudah pada paham belum ucil-ucilnya? Sudah. Oke. Coba lagi di spot ini. Jauh juga nih Mas Atta ngelempar pancingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mas Atta ngajarin mancing ucil, ular cilik, casting pelajarannya. Nah, ini tujuan dari Mas Atta ngajarin ucil-ucil casting adalah memperkenalkan alam liar yang ada di sekitar ular tersebut nih, sekitar ucil. Nah, nanti suatu saat dia kalau sudah besar sudah tidak bingung lagi bahwa habitatnya adalah di hutan. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Joko Surah Channel. Saya bersama apa? Pawang ular cilik dan si ucil ular cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.